Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 30 Agustus 2024. Murid kelas 3C ada agenda yang spesial nih, yaitu makan bekal sehat olahan telur. Nah, ini cerita mereka saat menyiapkan bekal sehat hari ini. Nah, tapi sebelum kita menikmati bekal sehat, mereka mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting dilakukan ya teman-teman, karena dengan mencuci tangan kita bisa menjaga kesehatan kita. Tidak ada kuman yang menempel di area tangan kita. Waktu mencuci tangan yaitu 20 detik. Masya Allah, mereka ini anak-anak yang hebat. Dan tak lupa, murid-murid kelas 3C berdoa sebelum makan. Ya, dipimpin oleh Syahdan tuh hari ini. Nah, makan dalam posisi duduk itu baik untuk kesehatan. Dan menggunakan tangan kanan untuk makan. Ini adalah adab-adab saat makan dan minum. Makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan tak lupa, makan mulai dari pinggir ke tengah piring. Kemudian, kunyah makanan hingga lumat. Sunnahnya itu 40 kali. Ucapkan hamdalah setelah selesai makan. Nah, ini murid-murid kelas 3C sudah selesai makan dan alhamdulillah semuanya bertanggung jawab, bersih semuanya, tidak ada yang tercecer di karpet ya. Ini malah ada yang nge-vlog. Malah eksis ya, guys. Masya Allah. Aktif sekali ya murid-muridnya Bu Yana ini. Semoga kalian bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia ya anak-anakku. Jangan lupa karakter yang baik dan saling sayang. Sekian dulu video kita hari ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.